Gubernur Kalimantan Barat Sotarmiji menilai pelaksanaan pemilu di Kalbar secara umum sudah berjalan dengan baik. Namun bukan tanpa kesalahan dan harus ada perbaikan di masa depan. Misalnya kesalahan pengisian formulir C1 yang diduga disebabkan penyelenggara kelelahan sehingga sampai jatuh korban. Mijim menyarankan ke depan perlu ada inovasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, seperti pemilihan yang disesuaikan dengan tingkatan, misalnya pemilihan presiden bersamaan dengan DPR RI, gubernur bersamaan dengan DPRD provinsi, dan seterusnya. miji merasa memilih lima surat suara membuat beban kerja panitia pemilu terlalu berat dan membuat masyarakat bingung nah manajemen manajemen eh, apa perpolitikan itu yang harus diperbaiki tapi sistem yang ada sekarang dengan banyaknya penyelenggara korban kemudian tidak terkontrol juga harus dievaluasi nah ke depan itu ya harus diberikan eh, ruang untuk inovasi